Jayabaya berapa kali main? 2 kali. Yang pertama udah main? Belum. Nanti uang birahinya di 11 juta. Iya. Bahaya, bahaya. Ngeri-ngeri. Terus prestasi Jayabaya sebelum hari ini? Bogor All Star kedua, di KMM kedua, ke satu. Tadi kan lawannya berat-berat banget. Ya bismillah aja lah. Jayabaya kerjanya hari ini memang top form? 60%. 60%. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Komen Mbak Fi. Oh iya dong harus. Untuk semua pemenang juara pertama dapat mobil Brio, juara kedua dapat 40 juta, juara ketiga dapat apa ya? Edan. Ini dia mobilnya bro. Tiket 11 juta tuh ada 2 kelas. Dan masing-masing dapat Honda Brio. Abah Tato yang langsung memberikan hadiahnya. Wih, Mr. G juara 4. Mr. G Kebumen. Foto bersama, Bu. Ayo, foto bersama, Bro. Ayo, juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Break. Baik, selanjutnya ada di kelas loyalitas seri ke-8. Tiket 5 juta. Ayo. Para juara di tiket 11 juta. Oke. Tepuk tangan. Mobil. Ayo. Dan ini keren banget. Sumpah, Pak Ji izin. Luar biasa. Tanggal 19 Februari, tiket 11 juta di SMM Karangpilang. Ada Ketua Umum MZR Indonesia. Ada Pak Haji Iwan Sofyan ini. Nick, apa kabar? Pak Haji apa kabar? Gua juara 2, luar biasa. Tadi di tiket 11 juta yang pertama, juara berapa? Nggak main, baru main tadi. Oh, baru main? Baru main. Ini bawa jagoan yang mana nih, Pak Haji? Ada Jayabaya. Pengennya sih bawa 2. Cuman yang satu lagi kurang bagus kondisinya, jadi bawa 1. Jayabaya berapa kali main? 2 kali. Yang pertama udah main? Belum. Uang birahinya di 11 juta? Iya. Bahaya. Ngeri-ngeri. Terus prestasi Jayabaya sebelum hari ini? Bogor All Star kedua, di KMM kedua, ke satu. Tadi kan lawannya berat-berat banget. Ya bismillah aja lah. Jayabaya kerjanya hari ini memang top form? 60%. 60%? Iya, 60%. Kalau 100%, 80% mungkin bisa juara 1. Walau alam, nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Nah, sebagai seorang juri, dewan juri, ketua umum IO juga, NZR, apa pendapat Pak Iwan tentang lomba kita hari ini? Ya, alhamdulillah, saya pengen ikutnya sih udah lama ya. Ya. Memang tempatnya untuk lomba burung ya SMM ini sekarang. Jadi barometer ya, saya akui memang itu. Saya alhamdulillah penilaian juga cukup fair ya, cukup adil menurut saya itu. Dan mudah-mudahan SMM selalu terbaik. Tuh. Terus Pak Haji, satu pertanyaan terakhir, NZR kapan bikin lomba seperti ini? Di Jogja SPM, Kopdar SPM, tapi tiket 2 juta, itu ketuanya Teddy BKS. Ya. Teddy BKS yang baru diangkat jadi ketua ya? Iya, ketua SPM-nya. Terus main hari ini yang kedua tiket berapa? Tiket 55. Tiket 5.500.000. Biasanya kerjanya lebih topnya mana? Pertama dengan kedua? Mudah-mudahan sih yang kedua lebih ini ya. Tapi biasanya lebih. Nggak tahu karena bulunya bulu baru juga ini. Jayabaya bulu baru, bulu baru. 2, 11 juta main lagi. Main lagi.
Buang birahi 11 juta. Bahaya. Ya. Sukses buat Pak Sofyan. Terima kasih semua, terima kasih semua ya. Sukses. Ya, siap. Jadi kan berada di dalam gantangan ya di ring kedua. Kalau ini kan pengalaman pertama Pak. Iya. Boleh kasih tahu rasanya gimana sih Pak Haji tadi? Tadi sih agak tegang-tegang juga sih, deg-degan ya. Kepantau atau enggak, karena burung kan agak ke tengah. Oke. Jurinya kan enggak ke tengah, semua di pinggir, tapi alhamdulillah ya kepantau. Ternyata jadi memang kepantau, ya. Memang menurut saya ya tergantung burung juga berarti gitu ya. Tergantung burung juga? Iya, kembali lagi kepada burung. Berarti harus cari burung yang seperti apa Pak Haji? Kira-kira untuk waduh. Apa yang bisa menang di SMM Pak Haji? Ya menurut saya sih yang tetap irama lagu bagus, ada pukulan, volume bagus, kerja bagus itu ya. Dan si Jayabaya sudah mewakili itu Pak Haji? Alhamdulillah sudah. Oke, siap. Tunggu juara dua ya. Ya, dulu. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, selamat. Ya. Suun. Terima kasih ya.